Di video hari ini kita bakalan hyper Layla lagi, tapi beda sama hyper Layla yang dulu. Di video hari ini kita bakalan main hyper Layla Titan Worm Slayer yang kombonya super jadi banget. Kayak gimana tuh kira-kira? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas. Wih, kunci. Wuh, Kimi, berarti kan kamu masuk, kamu Titan, kamu sana. Tinggal satu clean, kita bisa ke 4 gunner dulu di awal, mantap ini ya. Ini yang dinamakan ucapan adalah doa, guys. Itu guys ya. Itu yang Titan cuman kita. Wah, kita fokus gunner sementara aspiran dulu ya mungkin nanti ya. Tapi 4 gunner dulu supaya di sini membantu si Laylanya dapat stack, guys ya. Oke, Rogernya gendong di luar. Laylanya habis nyari stack Titan di dalam baru mukul yang luar. Mantap, 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 mantap. Pelan tapi pasti kita mau ke Layla Titan, guys ya. Kalau Layla Titan bisa bintang 3 lebih bagus lagi, guys. Tapi kayaknya aspiran tuh biasanya rebutan ya. Tuh kan, aspiran kan. Jadi kita doakan saja kalau nggak bisa nggak usah kita paksa, yang penting dia Titan ya. Terus kita naik level. TFT kurang full color makanya nggak serami Magic Chest WKWK. Kalau TFT kurang full color, HP-mu yang ngentang, Dek. Siap deh, si paling full color. Ya apa? Gak serame Magic Chest tuh lho. Magic Chest rame di Asia, di Indonesia rame. TFT ramenya di dunia. Dia turnamennya TFT tuh ya. Kalau kalian sampai ke kejuaraan dunia ya, ratusan juta, guys. Bener gak bohong, guys? Kapan lagi main game kotak-kotak auto battler hadiah ratusan juta? Cuman TFT, guys. Kalau nggak rame, ya mungkin bukan nggak rame ya. Jangan-jangan otakmu yang nggak nututin. Maaf, maaf. Barusan ada bocil tenggelam di lautan fakta. Maaf, 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 guys. Maaf, guys. Maaf, guys. Maaf. Emang boleh sejujur itu, guys. Emang boleh, guys. Waduh, ketahuan. Infokan tutor TFT terdekat, Bang, biar bisa main. Lu kan udah dibikinin video tutorialnya, tinggal ditonton. Ngantuk. Ini kenapa kok malah ada Titan dihantam-hantam bintang 2 terus begini, dihantam-hantam Aegis tadi nggak dapat cetak. Kamu Layla ya di awal ya, kok kasihan gitu sih kamu Layla. Jangan-jangan kita butuh 2 aspiran ini ya, jangan-jangan ya. Kita butuh 2 aspiran nggak sih supaya dia bisa dapat cetak. Pedes bener, Bang, berapa cabenya tuh? Nggak mau dam. Sorry Dava, welcome. Mas A, welcome. Di paling akhir ya. Aya, welcome. Hari-hari ada yang hujat di FT. Intinya game tuh jangan dibanding-bandingkan toh, guys. Game itu ya, tak kasih tahu guys ya, punya pasarnya sendiri-sendiri, guys. Gak boleh dibanding-bandingkan, gitu loh. Kalau yang otaknya biasa-biasa aja, HP kentang, yang rame di Indonesia mainnya Magic Chess. Kalau yang, ya kan, yang pengen serius juara dunia ada prospeknya, mainnya TFT. Sesimpel itu sebenarnya, guys. Gak usah dibanding-bandingin, guys. Bunga keluar beli Roger gitu ya. Sama kayak gini loh. Dari dulu orang juga sudah berantem apa? Mobile Legend bandingkan Dota, Mobile Legend bandingkan LOL, punya pasarnya sendiri-sendiri, guys. Ya, memang yang terkenal di Indonesia itu game-game yang kayak begini, yang butuh hoki buat menang, nggak selalu yang butuh skill. Habis itu kalau menangnya hoki, mereka bilang kalau misalkan kalah, ah alibi, bilang aja tetap kalah. Ya terserah. Yang aku tahu, kayak pro player penontonku misalkan R7 itu kan anak Dota.
Lala sendiri performanya di Mobile Legends jago banget. Tapi kalau yang mau main Mobile Legends disuruh main Dota, belum tentu bisa. Gitu guys. Hanya kalau kalian memang suka-suka sombong, di sini tuh banyak bocil-bocil mythical honor yang GB. Maksudnya yang main 5 HP. Maksudnya yang suka sombong-sombong itu, ya kan? Disuruh main TFT tembus silver aja enggak bisa. Sombong. Gunanya apa kalau kayak gitu tuh, gunanya apa ya? Kalau mau sombong minimal jago gitu loh. Halo Ipta. OTW download TFT Mas, kayaknya seru. Memang seru banget, Mate. Sebenarnya bukan lebih ke seru sih, lebih ke melatih otak gitu loh, ya. Kamu kalau pintar main TFT, kebalikannya sama kayak orang pintar main Dota, 90% pintar main Mobile Legends sama. Kamu pintar main TFT, kemampuan magic chessmu pasti akan meningkat jauh, ya. Itu aja, karena ilmunya TFT itu menjadi dasar ilmu yang bisa diterapkan di auto chess, chess rush, ya kan? Dulu auto chess rush masih ada maksudnya, sekarang kan udah enggak ada, udah rungkat ya. Kan TFT kan salah satu auto battle yang awal-awal genre ini populer tuh. Awal-awal ngeluarin juga dia guys, cuman versi mobile-nya baru-baru aja. Makanya di Indo orang-orang baru dengar, dikirain game baru. Padahal kan enggak guys. Jadi ilmu-ilmunya magic chess, ilmu-ilmunya auto chess, ilmu-ilmunya chess rush itu semuanya basicnya tuh dari TFT. Karena dia yang paling sulit ya. Tak kasih tahu faktanya guys. Terserah, boleh percaya, boleh enggak, balik lagi ya kan. Di stream AB Kasket tuh selalu bebas. Boleh percaya, boleh enggak ya toh. Nah gitu guys. Nggak percaya nggak apa-apa, nggak maksa kok guys. Kalian nggak percaya aku ya juga nggak rugi apa-apa guys. Gitu ya. Logatmu kocak bang, orang nggak melucu kocak. Rose Gold Meteor kayaknya ya ini ya, membantu Layla kita dapat Titan ya guys ya. Besok kita naik ngerol di 7 cari kamu ya. Gunner Earth. Apakah itu sudah cukup bagus? Sepertinya sudah cukup bagus buat si paling Titan ya. Sepertinya ya. Sepertinya nanti kan auto ada Claude nyala aja. Ya udah santai dulu. Berarti kita bisa keluarkan kamu satu, masukkan aspiran supaya kamu bisa mencari setak ya. Naik ke 7 14. 14 berarti kalau kita beli satu jadi tinggal 13. Enggak worth it buat ngeroll cari ke bintang 3. Berarti kita naik ke 8, ngeroll di 8 cari Claude sama cari aspiran sisanya yaitu Fanny dan juga Ruby ya. Sip. Good. Lawan lance lagi Markana ngantuk. Ini ya ronde segini ya, lain-lainnya belum bintang 2, ronde segini belum bisa nyari setak ya ini ya. Balik lagi ya, hari-hari ya, hari-hari tersekam ya. Instrik pecah guys, rebutan guys sama yang main Wim Slayer. Baik. Naik dapet Claude. Emang boleh senaik itu dapat Claude? Emang boleh? Tumben kok Denny gak sesat guys. Tumben guys. Kayak mana tuh caranya tuh? Denny kok hari ini baik Denny? Denny kok hari ini baik? Biasanya kan Denny sesat guys. Takut diamot soalnya. Boy. Bang main Astro tapi core-nya jangan di Martis atau Karina. Eh sebentar. Tadi ada pertanyaan dari Atmo. TFT kapan Bang Abe? Coba yang tahu jawabannya dan sudah like ku bacain namanya. TFT kapan guys? Tadi aku udah kasih tahu guys. TFT kapan? Ayo. Bentar ini kok enggak dapat itu. Astro core-nya jangan di Martis atau Karina. Berarti core-nya di mana itu? Core-nya di Banteng ya itu ya. Mau core-nya di Banteng bisa enggak kira-kira guys? Menurut kalian guys bisa gak ya guys ya, kalau core-nya dibanteng guys. Nah itu makasih Harumichi. Live magic chess-nya disimpan dong bang, biar bisa pada nonton replay. Bisa kok.
ada di deskripsi. Coba cek, deskripsi cara nonton replay live streaming. Coba cara nonton replay live streaming gimana caranya, yang sudah tahu ku bacain namanya. Yo, yang sudah like juga. Cara nonton replay live streaming AB Casadi. Ya tahu caranya gimana, guys? Klik join di sebelah subscribe, makasih Dwi. Laila Titan Wim Slayer Don gak Bang Don ya. Oke, join membership, mantap. Makasih ya. Halo Ah, welcome. Kamu adalah Wim ya kan? Berarti mau ke 6 itu aja kah daripada ke aspiran? Berarti kan sementara kamu bisa buang dulu, bisa masuk kamu gitu ya, sementara ya. Laila bintang 2. Laila bintang 2. Waduh, Laila bintang 2. Enggak keluar beli kamu. 14 cari 1 belum keluar. Sudah biasa. Nah itu udah dijawab ya Atmo ya. Kalau mau Titan mendingan aspiran aja. Star Core aspiran ya. Tapi ini kan sudah ada Star Core Earth-nya. Nanti kita bandingkan deh Star Core aspiran sama Star Core Wind Slayer-nya mana lebih bagus gitu aja ya. Yang lebih bagus Star Core-nya kita ambil gitu aja, guys. Jadi ini mungkin bisa 6 4 3 gitu mungkin maksudnya Denny ya. Bisa bisa bisa, sangat bisa itu. Tenang aja. Dapat apa, Gunner? Oh! 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 Laila. Dapat apa? WM. 3 WM. Jadi kita nanti 6 3 4 3. Naik level masukkan WM ketiga dulu supaya ada sedot-sedot manja ya. Mantap sini, guys. Berarti jual kamu. Bani masuk, gantikan kamu. Good. Udah, guys. Angelanya semoga dapat Gunner. Angelanya semoga dapat Gunner ya. Doanya bagus ya, boleh ya. Dapat WM lagi juga boleh sih. Apapun selain Swordman ya, pokoknya ya. Dah, Laila Titan Wind Slayer nih, guys. Cari duit dulu, Bang. Oke. Sabar, setelah Kripton kita naik, masukkan WM3. DHS. Berserker apa cloning ya? Cloning kali ya. Atau Cloudeping. Cloudeping, Kimiping atau cloning. Naik ping aja deh. Kimi deh. Aspirannya Earth juga. Wah. Lah kok itu. Tapi aku setuju sih, kayaknya perlu aspiran 4 dulu ya. Gimana-gimana ya, supaya lebih fleksibel. Kita gak harus commit ke 6 Wim Slayer ya. Itu buat Angela bagus tahuku. Ruby boleh deh. Dapat apa? Swordman dong. Berarti harus masukin Fanny ya. Oh enggak, kan ada Lance. Lah WM3 dulu sih ini. Berarti butuh slot satu lagi ya ini ya. Mau WM3 ya. Aman sebelah sini. Udah nabung naik aja ya. Oke. Oh ini juga 4 sih, bisa keluarin di sini sekarang sih. Bentar guys. Keluarin Masya, oh, itu wrestler mati. Keluarin Lance, Swordman mati. Mending keluarin Lance, Swordman mati, nyala 3 WM gitu ya. Oke ya, ini nabung di 9 atau kita mau ngeroll cari 10? Oh nggak usah, nggak usah, nggak usah. Udah biarin Laila Titan Moon Slayer-nya, biarin gitu aja. Keluarnya juga di pantai sendiri. Wadah ini kumbu, campur-campurnya udah bagus nih guys. Sekarang sama Kak Dita kah? Kumbu rainbow kah? Pas ya ini ya, 7 kumbu nyala tapi tanpa prince ya. Kita main 7 kumbu nyala tanpa prince nih gimana? Konsepnya ini gimana guys? Tapi ini berdua nggak mau ku jual dulu ya. Karena soalnya kalau ini misalkan berdua nanti dapat emblem Wim Slayer satu lagi, kita bisa Cloud Wim Slayer, Laila Wim Slayer ya kan? Mereka masuk gitu ya. Apa ya? Nah itu kan mantap ya. Ini beneran loh, Kak Dita masuk pas loh ini. 7 kumbu nyala tanpa prince ya ini ya. Keren gak sih guys? Masukin Franco. Franco sama Abyss Bounty ya. Boleh-boleh Franco ya. Oke,
Oke. Franco gantikan Atlas ya. Kamu gitu ya. Franco Esme ya. Oke. Tapi naturnya enggak nyala dong. Tapi Franco dapat duit gitu ya. Udah amat natur enggak nyala gitu ya. Nice. Ada pertanyaan bagus. Bukannya Kimi enggak ngaruh atom attack speed, Bang? Benar. Kenapa? Karena attack speed-nya dia sudah tinggi. Karena attack speed-nya tinggi, pasif DS-nya masuknya banyak kali. Gitu. Mungkin kamu kelewatan ke penjelasanku yang konten Kimi ya. Enggak apa-apa. Tak jelasin ulang barusan. Fire di Ruby kayak enggak ngaruh. Oke, kita pindah ke Angela. Ya udah kalau gitu. Selesai 6 Wim Slayer. Layla 664. Don enggak, Bang? Don ya. Gitu ya. Audi Wim Slayer. Flicker Claudia kalau gitu. Bang mau nanya, ada Mas Hirul. Halo Mas Hirul, ini juara ini ya. Juara Legends of Runeterra ini. Kalau musuh build link terus di shop kita ketemu link dan beli tapi langsung jual, itu persentase munculnya berkurang atau enggak? Balik ke pool Mas Hirul. Nah, jadi kalau beli langsung jual lagi itu dia sama aja kembali ke toko gitu ya, kembali ke pabriknya anggapannya ya. Jadi nggak bisa kayak gitu Mas Hirul. Soalnya kan jual kan harga, soalnya logikanya harga beli sama harga jual itu kan sama persis ya untuk hero-hero bintang 1 ya. Jadi gitu Mas. Lance bintang 2, masuk kamu ini ya. Nah, jadi 7 kumbunya lah ya. Tapi enggak apa-apa ya, ini aja udah bagus ya. Fanny enggak usah bodo amat, masukin kamu. Kamu nanti paling mentok ganti sama Rotenville ya. Siapa namamu? Bane. Berarti kamu udah pasti enggak masuk, atau kamu bintang 2 dulu. Kamu bintang 2 dulu. Ya boleh deh. Nanti kamu bintang 2 atau Link baru keluarin kamu ya. Kamu gak bisa dikeluarin, kamu gak bisa karena wrestler, kamu gak bisa karena swordman. Ya, udah, sip. Kalau dapat biji gunner atau wim lagi, dapat WM, benar. Gak salah. Semoga ya, supaya ada WM-nya nyala 3 ya. WM tuh gimana-gimana tuh, nyala 3 tuh bagus banget, guys. Bikin timmu tuh tambah sustain ya, satu tim soalnya ya. Tapi gini aja udah kuat banget sih, Layla Titan ya ini ya. Welcome to the stream. Udah kayak gini masih gak boleh like sama subscribe kah manis. Dapetnya emblem ele, gak ngaruh ya. Kalian juga buat apa? Jauh dari bintang 3 semua kan itu kan. Kita DHS Golden Star Blade Armor Winter. Golden Star. Jadi Golden Star-nya di Layla. Full item. Ya, WM gak jadi masuk ya. Turu ya. Udah tinggal nyari link bintang 2 kalau masih dikasih. Kalau enggak juga gak apa-apa. Ngapain? Oke. Roger bintang 3. Oke. Starfall-nya nih bos. Harus di dalam sepertinya ya. Pinter dia. Sok pinter. Nah kan bintang 2 juga kan. Nah kan. Kamu kira di timku yang bisa gendong cuman Kimi. Cuman Layla. Kiminya di luar pasif DHS juga bisa gendong Mas. Gitu ya guys ya. Gucci, Layla, Titan, rata bintang 2 lawan 2 bintang 3. Wim Slayer kita pakai ya. Layla, Titan, Wim Slayer. Don enggak, Bang? Don ya. 20 ronde cuma jebol 1. Not bad. Himi-hime gendong-gendong.